Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, sesuai requestan kalian, gue akan coba terus melakukan perburuan Shredder dengan handcam ya, biar teman-teman yang baru main tidak tersesat, guys. Gue yang malah tersesat ini, salah pencet mulu. Oke, malam ini guys, tanggal 2 Desember kita mau berburu Shredder lagi, guys ya. Setiap hari kita akan melakukan ini. Langsung kita ke Paradise Island, dan untuk teman-teman yang baru main, kalian yang ingin menangkap Shredder untuk pertama kalinya, lakukan quest utama dulu guys, sampai kalian mendapatkan quest terakhir, yaitu disuruh menangkap Shredder, barulah nanti kalian bisa bertemu dengan Shreddernya guys ya. Setelah kalian mendapatkan quest yang terakhir itu, sekarang kita cek 3 spot Shredder yang ada di Paradise Island guys. Yang pertama ini, Deep Blue di pojok kiri atas guys. Gua kebetulan masih punya Monster Hunter Rod ini. Kita equip saja untuk lure Shreddernya. Pakai nggak pakai sama aja guys, chance mendapatkan Shreddernya ya, tergantung hoki kalian masing-masing. Spot 2 nya ada di atas Bluefish Point ini guys ya. Oke. Dan untuk spot 3 ada di bagian pojok kanan atas map, right, di Dark Water. Oke. Semua spotnya udah gua tunjukkan, ada 3 guys. Dan untuk malam ini spotnya ada di spotnya berpindah setiap hari guys ya, secara acak. Dan malam ini ada di spot 1 guys ya. Alright, kita cast and wait tanpa monster bait guys, hanya menggunakan Monster Hunter Rod malam ini. Semoga gua bertemu dengan Shreddernya lebih cepat dari biasanya guys. Biasanya sih menggunakan Monster Hunter Rod untuk mencari Shredder, gua lebih cepat ketemu Shreddernya guys ya. Tapi kadang juga enggak sih, tergantung hoki kita lagi masing-masing, tergantung keberuntungannya datang atau tidak. Inilah bagian yang membosankannya kalau menunggu guys. Ah, dapet. Nah, ini baru update juga guys. Matanya dulu kayaknya nggak kayak gini guys ya. Overtube animal. Overtube sea animal. Nanti gua skip aja sampai mendapatkan Shredder. 15 menit berlalu guys, gua masih belum bertemu dengan Shreddernya. Oke, ada yang makan. Alright, bukan Shredder dong. Kayaknya ini pelagic stingray atau pelagic stingray atau football fish, Pacific football fish, antara dua itu aja guys. Come on. Oke, benar, pelagic stingray. Alright, kita lanjut ya sampai ketemu Shredder. Oke, tetap yakin guys, pasti ketemu Shredder guys ya. Shredder biasanya cepet nyamperin kita guys, tapi malam ini alright, akhirnya dapat juga guys Shreddernya. Tapi kok nggak dapat feelnya gue ini pakai Monster Hunter Rod. Anjing lah, anjing nggak dapat feelnya guys pakai tangan kiri guys. Ah, gimana sih? Gimana sih? Kayak mau lepas terus gitu guys. Pakai tangan kanan cobalah. Oke. Lebih dapet gue feelnya pakai tangan kanan ini.
Monster Hunter World beda guys sama karbon ya tarikannya. Oke. Ini nggak nyaman ini. Mata gua kejauhan sama HP gua. Right. Gak apa-apa, pelan-pelan aja guys kita tarik ya. Cuma shredder sih. Tapi jangan diremehkan guys, nanti kabur malu kita. Right. Come on guys. Ini dia. Udah queen gua dikit, belinya Monster Hunter Road lagi. Inilah shredder pertama malam ini guys, tanggal 2 Desember ya. Oke, bintang 2 lumayan naikin poin kita untuk Desember ini ya. Masih ada 3 slot lagi, coba gua cast and wait lagi. Apakah gua bisa bertemu dengan shredder lagi guys? Kayaknya sih bisa ya, kalau udah dapetnya di sini nggak usah pindah-pindah lagi guys. Kita tinggal cast and wait sampai mendapatkan shredder yang berikutnya guys ya. Oke. Okay. Right. Anjing. Spot fin porcupine fish. Coba di sini. Dari tadi sih gua lemparnya ke sini terus ya. Kita coba sampai ketemu yang berikutnya atau banknya full guys. Nah, udah kelamaan ini guys. Lama kali nyari satu ikannya. Diemnya lama banget. Karena Monster Hunter World itu nyekip trash guys. Oke, dapet lagi satu shreddernya ya. Alright. Mudah-mudahan ini yang lebih besar lah. Oke, tangan kanan. Beda guys, ini tarikannya beda dengan yang tadi ya. Apa perasaan gua aja. Tapi gua merasa ini aneh guys pakai tangan kanan, nggak makan tarikannya. Kok lari dia guys? Tangan kiri coba. Kiri aja lah, ini lebih masuk, ini feel gua lebih masuk di tangan kiri mencetnya. Ini tangan kanan gua tidak berasa guys, feelnya pokoknya itu kayak lost gitu guys, malah mau keluar lingkaran shreddernya gara-gara gua mencet pakai tangan kanan. Oke. Oke, dikit lagi guys. Ah, pakai Monster Hunter Road itu kayak terlalu ringan gitu guys. Tarikannya nggak makan getarannya ya. Licin kali guys ya. Oke, ini dia shredder kedua malam ini. Ah, kecil guys, bintang 1. Oke, sudah 2 yang naik shreddernya. Apakah naik yang ketiga? Masih ada 1 slot guys. Kita cast and wait lagi sampai dapet kali ya. Oke, sudah mau 30 menit ini guys. Kayaknya kita udahan aja lah ya. Udah full juga bagnya. Tapi gue masih penasaran dengan shredder yang ketiga guys. Oke. Gak dimakan juga. Oke, satu lagi ikan yang naik. Lalu gue balik ke Marina Bay dan kita jual semua ini guys ya. Kayak gini terus dari tadi, bengong terus guys. Ikannya yang makan itu lambat kali guys ketemunya guys, bisa 2 menit 3 menit baru ketemu satu ikan, belum lagi gua miss mencetnya.
Anjing beneran ini guys, gak ketemu sama sekali nih. Kayaknya langsung balik aja nih guys. Biar yang makan ikan terakhir lah pokoknya ini. Ah, ikan biasa dong. Snap those spawn panel. Kita buang. Masih aman sih Monster Hunter Rod-nya. Ini udah mau 30 menit guys. Oke, mungkin itu aja guys ya, menangkap shredder-nya malam ini. Untuk video kali ini kita pulang ke Marina Bay dan kita buang. Kita buang? Enggak lah, kita jual ikan-ikan yang kita dapatkan malam ini guys. Kesel banget gua gak dapat yang ketiga shredder-nya. Gua tidak mempunyai emoticon sedih itu guys. Kenapa jadi marah emoticon gua guys, padahal pengen mencet sedih gitu. Oke, kita jual. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys. Good luck to catch your own shredder tonight. Have a great night guys. Bye.